Jadi ada satu video dekat ML Sudo yang mana seorang speaker menceritakan tentang ketidakbolehpercayaan terhadap alat ujian inventory, iaitu inventory personality diri ataupun personality warna. Jadi betul ke statement yang dikeluarkan oleh speaker berkenaan? Adakah tokoh-tokoh pencipta alat ujian inventory, tokoh-tokoh psikologi dahulunya mencipta alat inventory yang tidak boleh diguna? Di tangan saya terdapat 3 alat ujian inventory. Yang pertama, alat ujian inventory personality stress, personality threat dan juga personality minat kerjaya. Suka untuk saya menceritakan tentang alat ujian personality stress kerana speaker berkenaan ada menyentuh tentang baran, dan speaker berkenaan bercerita tentang baran adalah disebabkan faktor luaran. Tapi saya betulkan sedikitlah, sebenarnya baran adalah disebabkan faktor dalaman, iaitu faktor keturunan dan juga faktor genetik. Kita teruskan kepada alat ujian inventory personality stress yang dihasilkan oleh Friedman dan juga Rosenman pada tahun 1996. Alat ujian ini adalah untuk mengenali personality seseorang, iaitu cenderung ke arah personality A ataupun cenderung ke arah personality B. Seseorang yang memiliki personality A cenderung ke arah extrovert, manakala personality B cenderung ke arah introvert. Dan personality A terbahagi pada 3, iaitu personality A positif, personality A biasa dan juga personality A negatif. Mereka yang skornya dapat dalam lingkungan 50 hingga ke 70 itu adalah personality A positif, manakala mereka yang mendapat skor lingkungan 70 hingga ke 80 itu personality A biasa, dan manakala mereka yang mendapat 80 ke atas, kebanyakan mereka adalah personality A negatif. Kebanyakan orang yang memiliki personality A ni, mereka cenderung untuk ke arah stres yang tinggi, dan orang yang mempunyai stres tinggi ni dia mudah untuk marah. Kebanyakan orang yang mempunyai kecenderungan ke arah personality A negatif itu adalah sangat-sangat bahaya. Personality A negatif boleh mendatangkan penyakit kepada diri, contoh penyakit penyakit jantung, darah tinggi dan juga penyakit mental. Manakala personality B ni kebanyakannya adalah untuk orang-orang introvert. Dia suka bekerja dalam kelompok dia sendiri ataupun berseorangan individu. Mereka sukar untuk marah dan seorang yang sangat penyabar. Tetapi apabila personality A bertembung dengan personality B, personality B ini mudah untuk memberi stres yang tinggi kepada personality A, disebabkan personality B dia suka melakukan kerja yang teratur ataupun lebih kurang hal steady-steady, tenang-tenang. Dan orang extrovert ataupun personality A ni dia suka buat kerja yang laju. Jadi bila dia tengok orang yang melakukan kerja yang slow atau tenang-tenang ni, dia tak boleh hidup diam. Dalam alat ujian ni, dia ada terangkan tentang orang yang ada personality yang tinggi ni, dia mudah untuk melakukan pelbagai kerja dan melakukan kerja yang banyak. Adakah alat ujian boleh dipercayai? Jawapannya boleh, disebabkan setiap alat ujian mempunyai ketulinannya masing-masing. Selain pada ketulinan, kita boleh lihat daripada alat ujian yang kita jawab. Contoh kat sini dia kata saya suka bekerja dalam kumpulan. Tetapi di bawah ni pula ditulis dia punya kekerapannya sukar untuk bekerja berseorangan. Jikalau seorang extrovert, memang dia akan lakukan kerja berkumpulan. Tapi jikalau dia tulis kat situ, dia kerap melakukan kerja berseorangan, dan soalan yang kedua, dia kerap melakukan kerja berkumpulan. Jadi kat situ ada percanggahan, yang mana kita boleh lihat ketulinan penjawab adalah sangat tinggi. Yang mana jikalau ketulinan ataupun kejujuran sangat tinggi, maka penjawab telah pun berbohong. Manakala kalau ketulinan penjawab tu rendah, maka kejujurannya sangatlah tinggi. Dan setiap alat ujian mempunyai ketulinannya masing-masing. Contoh inventory personality ni dia ada kat bawah ni. Makin kurang ketulinan, makin jujur seseorang. Makin banyak ketulinan, makin tinggilah penipuan yang telah dilakukan. Perbezaan antara alat ujian dan juga zodiak sangat-sangatlah berbeza, sebabkan zodiak itu adalah pseudo psikologi, yang mana psikologi yang dibuat-buat ataupun direka. Zodiak ataupun pseudo psikologi ni adalah sebuah tilikan, bukannya sebuah alat ujian ataupun alat pengukur. Jadi untuk menghasilkan sebuah alat ujian sangatlah sukar, disebabkan dia perlu menghadapi kebolehpercayaan yang tinggi. Jikalau kebolehpercayaan yang tinggi dia pada tahap yang boleh dipercayai, maka barulah boleh digunakan alat ujian itu. Jikalau tak lepas kebolehpercayaan, maka tak bolehlah guna. Kepada mereka yang mahu melakukan alat ujian personality ataupun mahu membuat alat ujian pengukuran kendiri, pergilah berjumpa dengan ahlinya seperti ahli pakar psikologi ataupun kaunselor, supaya mereka dapat membimbing anda dan menunjukkan bagaimana menjawab alat ujian dengan betul. Itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.